Seandainya punya bengkok ya sudah wisata keluarga di sini bro. Artisnya jantanan. Mantap sekali tempatnya bro. Wah, mantap padunya subur-subur ini guys. Oke kita keliling-keliling. Oke, tes dulu. Iya, paling-paling lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Love Kota Madiun. Halo teman-teman YouTube semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita jumpa lagi bersama channel Purie. Oke, kita sekarang berada di tempat wisata Bumi Semendung di Madiun Kota ini guys. Tempat wisata baru yang akan viral ini bro. Pasti deh, soalnya tempatnya nyaman sekali. Tepatnya di Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Madiun Kota. Di tempat wisata ini tanah milik desa bro. Yang rencana sebelah sana pun juga mau dibangun pariwisata. Untuk sementara masih ditanam padi-padi ini guys. Kalau di tempat saya ya bengkoknya lurah. Marai saya nggak punya bengkok bro. Seandainya punya bengkok ya sudah dapat inspirasinya dari Pak Lurah sini sebetulnya. Sik tak macung lurah nekno bro. Wow, lumayan banyak pengunjungnya ini guys. Asli nyaman buat pariwisata keluarga di sini bro. Ini gratis bro. Hanya parkirnya sepeda motor 2000. Beli makanan jajanan di sini juga murah. Aksesnya juga mudah untuk ditemukan sebab di kota Buru. Untuk lokasinya nanti saya taruh di deskripsi, bro. Buka aja sendiri, cari di situ di rak-rak. Iya, dikelilingi oleh persawahan yang udaranya sangat sejuk. Pemandangannya cukup menyejukkan hati dan pikiran. Dan dihibur oleh live musik. Ini tempatnya di sini live musiknya, bro. Wow, artisnya jantanan. Di sini jejer tempat buat beli makanan. Full bro. Makanan juga tidak mahal di sini. Jangan khawatir, bawa duit secukupnya aja. Kalau adanya cuman itu ya udah, bawa aja. Daripada kurang nanti. Wow, mantap sekali tempatnya bro. Asli keselimur, sok-sok aku BRI bro. Betah aku di sini.
di sampingnya juga masjid. Lihat sawah tanaman padi membuat hati kita sejuk, bro. Sayang waktu aku kesini belum panen. Kalau waktu panen sih tak bawain sak. Untuk Menara Jogja di sini juga ada ini guys. Enggak usah jauh-jauh ke Jogja, ke Madiun aja. Kalau cuman mencari hiburan. Tapi kalau golek utangan ya harus ke sana. Borobudur juga ada di sini. Daripada jauh-jauh ke Borobudur ya ke sini aja. Wong ya di sana enggak punya dulur. Yang pasti sudah hemat bensin kan? Tempat untuk musik live-nya, panggungnya juga ada di sini, bro. Kalau pengen nembang ya bebas, asal lagunya jangan genjer-genjer. Bukannya dikasih jempol, bikin nyonyer orang sama Madiun kamu nanti. Oh ya kan, akan viral ini nanti guys. Sekarang masih pengembangan ini. Kapan ini panennya dia ya? Nanti tak kesini bawa sak kalau panen. Asli sejuk bro di sini, lihat pemandangan sawah-sawah. Kalau di sana lihatnya lampu-lampu aja bikin panas. Masa mencari tempat rekreasi di tempat panas? Kalau di sini melihat tanaman padi aja udah ayem bro. Musiknya live, lagunya api-api bro Jani. Cuman ya kena copyright semua, ya saya sembunyikan. Tapi yang di situ kok nggak kena copyright ya? Padahal di situ juga untuk mencari penghasilan bro. Apa yang punya hak cipta lagi? Wow, mantap padinya subur-subur ini guys.
Oke, coba kita lebih tinggi melihat pemandangan ini, guys. Wow, dilihat dari atas lumayan bagus. Wow, lumayan untuk dicontoh. Ini idenya Pak Lurah. Pak Lurah legen Madiun ini, bro. Mendekat ke bawah lagi, bro. Oke, kita keliling-keliling di bawah lagi, bro.
Oke, teman-teman semuanya yang berada di rumah, hanya sampai sekian video dari channel Purye. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa beri like dan subscribe-nya untuk mendukung channel Purye, untuk agar lebih semangat membuat video-video terbaru dari udara. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.